Berikut ini cara untuk mengaktifkan dan mematikan USB debugging di HP Vivo. Jadi di HP Vivo ini, kalau kalian ingin mengaktifkan dan menonaktifkan, langsung saja berikut ini. Buka pengaturan. Bagi kalian yang ingin mengaktifkan, pastikan opsi pengembang sudah dimunculkan. Nah, di sini saya cek dulu. Nah, ini ada opsi developer. Saya matikan dulu, saya ulang dari awal. Untuk mengaktifkan opsi developer, kalian pilih yang ini, tentang ponsel, lalu pilih informasi perangkat lunak, yang ini. Nah, di sini kan ada nomor build atau nomor versi, kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, setelah itu, kalian masukkan kunci layar atau pin layarnya, baru aktif opsi pengembang, dan sekarang langsung ke bagian ini, sistem, lalu pilih yang ini, opsi developer. Setelah itu kalian lihat untuk mengaktifkan yang namanya debugging USB di sini. Kalian aktifkan untuk kalian yang ingin menyambungkan ke komputer ataupun laptop, pilih OK. Dan itu sudah aktif. Kalau kalian ingin mematikan di sini. Nah, bisa kalian lihat sangat mudah. Silakan diatur di sini mau matikan mau nonaktifkan. Semoga bermanfaat.